Oke, teman-teman semuanya, makasih kali yang udah ngikutin. Salam dari Binjai. Jadi kali ini, apa kabar kalian? Sehat semuanya kan? Nah, jadi kali ini kita masih kembali ke Tour Jakarta dan berada di sasana Papua Top Team. Masih ada kereta api. Aman. Nah, hati-hati Pak ya. Ya, jadi kita kali ini mungkin ini agak geger juga kayak kemarin kita melawan si Jeremy karena ini sempat senggol-senggolan di TikTok, tapi sebenarnya bukan senggol-senggolan. Jadi ibaratnya biar silaturahmi ya. Kita bersama Andi Cobra dan ini videonya. Ini dikarenakan kalian gue mental yang ini, jadi gue bakalan siapin mental gue buat melawan abang tersebut. Jadi pokoknya buat kalian semua, tolong izin share video ini biar abang Binjai yang nentuin tepatnya, oke? Izin ya pak, gue gak bisa. Nah itu tadi udah videonya dari TikTok. Nah sekarang kemarin kenapa bisa ada di Jakarta? Nah Andi Cobra kan asalnya dari Garut, ya kan? Dari Garut. Nah dia kemarin buat konten pukulan terkuat di bumi yang diadakan oleh si Celos Botak. Jadi dia tembus 10 juta viewers di TikTok dan juga dia pemenang audisi Botak Terkuat di Bumi dan dia dari Garut langsung diberangkatkan Celos ke Jakarta. Nah jadi pada saat udah sampai di Jakarta, udah senggol-senggolan kian atau memang udah mau silaturahmi kian kami sama-sama dan disinilah saya sparring partner sama-sama belajar ya kan. Kita tungguan di Cobra dan langsung kita sparring partner bersama dia karena ototnya dia ngeri kali kan, nggak percaya kelenteng ototnya ya nih ototnya. Nah kan ngeri kali ototnya kan, tapi nggak apa-apa, yang penting kita kan bukan sok jago ataupun apapun, tetap silaturahmi karena dia juga belajar boxing dan ada bela diri dan penasaran sama kita, jadi nggak apa-apa. Salam ronde 1. Kembali lagi, jadi Cobra udah ready teman-teman. Nah jadi udah ready, tapi ini lagi ada latihan-latihan untuk anak One Pride, MMA, udah gitu ada member juga jadi di Papua Top Team ini, dan juga yang latihan di sini tuh semuanya atlet dan juga ada yang member, dan untuk ada yang kickboxing, ada yang ini. Jadi hari ini kita rame-rame ya, ada coach juga, jadi langsung saja kita main bersama Andi Cobra di sini loh. Di halo Mas, jadi gua di sini mau nyoba main sama Bang Faris, meskipun gua latihannya baru sebentar, tapi insyaallah. Oke teman-teman semuanya, kita prepare dan lanjut ronde pertama, oke? Oke teman-teman, jadi kita langsung main ke ronde pertama. Intinya sama-sama belajar dan sama-sama silaturahmi, oke? Kalian sudah tahu peraturannya, lindungi diri kalian, bermain dengan sportif. Oh, Jos. Kembali sudut. Mike Tan. Thank you.
Oke teman-teman, masih round pertama, sama-sama belajar dan juga oke. Awalnya nggak mau kuat-kuat kali, cuman kayaknya dirada. Ini jadi oke, kita lanjut round 2. Fighter, fighter, pass close. Round 2. Oke, lumayan terasa ngos-ngosan dan lanjut kita ronde 3. Round terakhir versus Sandi Cobra, kita lanjutkan. Yo, pass blow. Siap. Thank you.
Gak bisa. Aman ya? Gak usah. Berdarah. Gak usah. Gak usah. Tenang. Ya. Lah bajunya mbak. Mana ya? Respect. Jadi pertandingan di stop karena ada suatu hal yang nggak bisa dilanjutkan ya. Jadi kita berhentikannya teman-teman karena mungkin ya karena sama-sama belajar pasti ada yang salah melakukan pembenahan tinju. Jadi kita tidak mau kemana-mana, yang penting karena mungkin Andi belum lama latihan tinju dan aku mungkin udah sering latihan tinju, jadi mungkin faktor pendukungnya adalah itu teman-teman. Jadi permainan agak-agak capek, bentar kita sambung pas Andi udah bisa ngomong juga ya. Oke, teman-teman semuanya, makasih yang udah nonton. Andi, respect. Siapa bang, respect? Respect. Pokoknya apapun yang terjadi itu semua karena sama-sama belajar dan tidak mau menjatuhkan sama sekali. Yang terpenting mulai dari sini kita sama-sama belajar ke depan. Siap. Andi, kau kan suka boxing? Iya. Aku juga, jadi aku sama-sama belajar, kau juga sama-sama belajar. Siap. Oke? Okay? Oke. Kan tinggal di Garut. Iya. Di Garut kan juga ada tempat sasana tinju. Yep. Rajin latihan. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau sparring partner lagi, saling silaturahmi lagi, bisa adu teknik dan enjoy kita di mainnya. Siap. Oke. Okay? Aman. Jangan terlalu emosi. Jangan terlalu emosi ya. Siap. Jangan terlalu emosi, karena kan kita main 3 ronde. Yep. Kalau emosi kita di ronde pertama, di ronde 2 ke 3 kita kehabisan stamina. Jadi kalau main 3 ronde, bawa feeling aja. Kira-kira cocok, pas, masukkan. Kalau enggak cocok udah enggak usah. Oke? Okay? Siap. Oke okay, ya? Oke, okay, Bang. Oke. Okay? Mungkin kata-kata dari Andi lah. Dari Andi Cobra macam mana? Kuat kata-katanya. Iya, guys. Jadi alhamdulillah gua ketemu sama Bang Faris dan gua juga udah terjawab komentar kalian. Tadi kemarin waktu itu ada yang komentar sparring sama Bang Binjai. Jadi gua di sini udah menentukan dan lokasinya gua sparring sama Bang Binjai. Tapi mantap. Yang penting kita respect Andi. Siap. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton videonya dan sekali lagi apabila kalian mau belajar olahraga, belajar dan juga gunakan jalur olahraganya di jalur positif, tidak dengan negatif tawuran-tawuran di jalan, balap-balapan, kebut-kebutan, enggak. Betul. Menindas orang lain, jadi jangan sampai itu terjadi lah gitu. Jadi teman-teman semuanya, akhir kata, salam sportivitas, salam dari Binjai Tur Jakarta. Shoo.